Sore ini kita lagi ada di showroom mobil bekas taksi Bluebird Surabaya, yaitu di Bluebird Pool Kenjeran, alamatnya di Jalan Plato Dono 15 nomor 2 Kenjeran Surabaya. Nah, kita sudah lihat ada sederet mobil bekas taksi Vios Limo, nanti kita akan cek satu-satu ya. Nah, yang paling ujung ini ada mobil Limo Gen 2 tahun 2013, harganya 82,5 juta, warnanya red burgundi, headlampnya baru, catnya juga kinclong sekali. Kemudian berikutnya ada Limo Gen 3, warnanya ini abu-abu metalik, headlampnya juga bening, standar ya, jadi harganya 92,5 juta. Kebanyakan mobil Limo yang di display ini posisinya masih standar. Ada upgrade pun biasanya cuma upgrade sedikit yang fungsional aja. Kemudian ini berikutnya ada mobil warna merah Ferrari, sudah upgrade fog lamp, velg, Gen 2 tahun 2013, harganya 84,5 juta, tapi sudah laku ini kawan. Jadi mobil ini sudah ter-DP orang, biasanya tinggal diambil aja, headlampnya baru ya. Kemudian berikutnya ada Limo Gen 2 tahun 2013, sudah upgrade velg racing second, harganya 82,5 juta. Oke, terus warnanya dia abu-abu metalik ya. Nah, ini ada Pajero Sport Dakar tahun 2014, 4x4 for sale ya, tapi harganya kelihatannya belum ada. Jadi teman-teman kalau yang berminat silakan ditawar harga, harganya berapa gitu. Terus berikutnya ada Limo Gen 2 upgrade velg racing pakai TED ya, kemudian ada fog lamp, grillnya udah variasi juga, tapi ini bukan untuk dijual, milik orang ya. Terus ada Limo Gen 2 tahun 2013, warnanya brown ya, abu-abu tapi gak kecoklatan, harganya 82,5 juta. Terus berikutnya ada mobil Gen 3 abu-abu lagi, tapi agak lebih gelap ini ya, lebih terang ini maksudnya daripada yang tadi, harganya 92,5 juta. Ini juga unitnya laku ternyata, ter-DP. Dua-dua ya yang laku. Terus berikutnya ada mobil warna hitam Gen 2 tahun 2013 standar, harganya 82,5 juta. Terus berikutnya juga ada warna hitam Gen 2 tahun 2013 standar juga, harganya sama 82,5 juta. Catnya bagus-bagus semua. Itu yang limonya. Terus sekarang ada yang Innova G otomatik tahun 2012, harganya 145. Terus yang ini Innova G manual tahun 2013, warna hitam, 155 juta. Nego ya kalau ini. Terus berikutnya Altis sudah laku, ini gak dijual ya. Terus, nah apalagi ini juga gak dijual. Kalau yang ini ada Vios G tahun 2014 nih, juga not for sale ya kalau ini, karena milik orang juga. Oke, itu update stok sore hari ini. Mudah-mudahan ada yang cocok buat kalian. Buat kalian yang ingin lihat-lihat unit, datang langsung aja test drive di tempat. Kita punya lokasi yang cukup untuk test drive.